Ya, ketemu lagi bersama saya Mas Rey. Kali ini kita akan membahas tentang kutir. Apa itu kutir? Kita lihat apa itu kutir. Jadi ini yang namanya kutir. Kutir itu kutu air. Bisa lihat warnanya merah. Ini adalah pakan alami, pakan hidup untuk burayak atau ikan yang masih berusia sangat kecil. Bisa dilihat seperti ini bentuknya. Jika dilihat dari samping, maka bentuknya bisa seperti ini. Nah, ukurannya sangat kecil, berwarna merah. Kutu air ini sangat cocok digunakan sebagai pakan burayak dan juga untuk menaikkan warna pada ikan cupang, terutama bisa untuk membuat pertumbuhannya juga semakin bagus karena tidak ada bahan kimianya. Kemudian ini adalah kutu air hasil dari kultur. Apa bedanya dengan kutu air alam? Kita lihat perbedaannya. Ini adalah kutu air kultur, warnanya merah. Kemudian di sebelahnya kita lihat ini adalah kutu air sawah, warnanya seperti ini, lebih gelap dan ukurannya sangat kecil. Kutu air sawah biasa didapatkan di area persawahan. Jika kutu air yang kultur, ini adalah hasil kultur menggunakan air dari limbah ikan lele. Bisa juga dihasilkan dari fermentasi kotoran burung puyuh. Kutu air yang bagus adalah yang berwarna merah seperti ini. Karena apa? Dia sudah tua, jadi ukurannya sudah lumayan besar. Jika teman-teman berminat untuk membeli kutu air ini, bisa datang langsung ke Rey Aquafish. Bisa cek di Instagram @rey.aquafish.